Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Demikianlah pujian yang dipersembahkan oleh Pelkat PT GPIB Margahayu Rasul Jaya yang mengantar kita untuk merenungkan kebenaran sabda Tuhan melalui program Night Call GPIB bersama saya, Pendeta Henderina Ardian Naraliawan. Mari kita berdoa. Dalam keheningan malam, kami datang menghadap hadirat-Mu. Kami rindu jamahan kasih-Mu ya Bapa. Dekaplah dan bimbinglah kami melalui kebenaran sabda-Mu. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Pembacaan Alkitab malam ini, Kidung Agung pasal 2 ayat 16 hingga 17 yang menyatakan demikian. Kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia, yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berhembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kembali kita disapa oleh kebenaran sabda Tuhan dan bersama merenungkan tema tentang cinta dan bagaimana mencintai dengan tulus. Bicara tentang cinta, setiap orang punya pengertian dan cara tersendiri mengekspresikan cintanya terhadap orang yang ia kasihi. Misalnya, bisa lewat nyanyian cinta, puisi, pantun, kata-kata pujian, memberikan hadiah sebagai simbol cinta, sentuhan fisik, menghabiskan waktu bersama, dan lain sebagainya. Perikop yang kita baca malam hari ini merupakan puisi atau nyanyian cinta. Puisi atau nyanyian cinta yang melukiskan isi hati mempelai perempuan tentang tulusnya cintanya dan juga ada kerinduan yang teramat sangat mendalam terhadap sang mempelai laki-laki. Ada kerinduan yang ia rasakan terhadap sang kekasih hati yang terpisah oleh jarak. Sang kekasih hati yang tidak bersama karena pergi menggembalakan domba-dombanya. Ada rasa cinta yang terus bertumbuh di dalam hatinya sekalipun ia harus melewati berbagai tantangan karena terpisahkan oleh jarak. Tentu saja ia harus menjaga keutuhan cintanya. Ia harus memegang teguh komitmennya. Ia harus percaya seutuhnya terhadap sang mempelai laki-laki sekalipun mereka tidak bersama. Disitulah letak kekuatan cinta. Dan kekuatan cinta itu digambarkan seperti bunga bakung yang tumbuh di lembah di antara duri-duri. Ia terus tumbuh dan dapat bertahan hidup sekalipun di tengah kondisi yang tidak memungkinkan. Seperti itulah cinta sejati, cinta yang tulus, cinta yang murni yang akan terus bertumbuh sekalipun berada dalam situasi tantangan pergumulan yang datang menghadang. Dan cinta sejati itulah yang diteladankan oleh Yesus Kristus kepada umat manusia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita semakin dikuatkan untuk lebih lagi mencintai dengan tulus, baik itu cinta kita terhadap Tuhan, keluarga, dan juga terhadap sesama. Harus kita akui, seringkali kita diperhadapkan pada tantangan atau hambatan ketika berupaya mewujudkan cinta yang tulus itu. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari melalui perikop ini di dalam rangka mewujudkan cinta yang tulus. Yang pertama, terus menjadikan kasih Kristus sebagai dasar hidup. Dengan demikian, seberat apapun hambatan, tantangan yang ada, kita dimampukan untuk dapat mewujudkan cinta kasih yang tulus itu. Kedua,
terus melangkah bersama bergandengan tangan ke arah yang sama dengan satu tujuan dalam suka maupun duka. Artinya bahwa di dalam situasi apapun, di tengah kondisi yang buruk sekalipun, kita tidak meninggalkan orang yang kita kasihi. Misalnya seringkali kita diperhadapkan pada situasi yang kurang baik, entah itu sakit, kehilangan pekerjaan, usaha yang bangkrut karena pandemi dan lain sebagainya. Situasi-situasi yang demikian seringkali memicu keretakan di dalam hubungan rumah tangga. Oleh karena itu, melalui renungan ini kita dikuatkan untuk terus bergandengan tangan, tidak menjadikan berbagai tantangan pergumulan yang ada membuat hubungan atau cinta kasih kita menjadi retak, tetapi justru kita semakin dikuatkan untuk terus bersama bergandengan erat, melangkah bersama dengan Kristus. Yang ketiga, fokus pada hal-hal yang baik dari orang-orang atau situasi yang ada di sekeliling kita. Dengan demikian, kita akan diliputi oleh kedamaian, oleh damai sejahtera Tuhan, dan dimanapun kita berada, kita terus menjadi saluran berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran sabdamu. Ajar kami untuk dapat meneladani cinta kasihmu yang agung, yang mengasihi tanpa syarat. Biarlah kebenaran sabdamu menerangi hati kami dan menuntun langkah kaki kami, sehingga kami mampu mengasihi engkau, mengasihi keluarga, dan mengasihi sesama kami dengan cinta yang tulus. Berkati istirahat kami di malam hari ini, dan lingkupilah kami senantiasa. Amin. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.